Atala Naufal ancam cabut dari KK jika Vena Melinda rujuk dengan Ferry Irawan. Kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda masih menjadi sorotan publik. Dalam desas-desus yang beredar, Vena Melinda dikabarkan akan mengajukan gugatan perceraian pada pekan depan. Kedua anak Vena Melinda dari pernikahannya terdahulu, Verrel Bramasta dan Atala Naufal, nampaknya menyambut baik keputusan sang ibunda tersebut. Ketika menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier, Atala Naufal bahkan dengan tegas akan keluar dari kartu keluarga apabila sang ibunda nekat rujuk dengan Ferry Irawan. Kayaknya gue cabut dari kartu keluarga juga kalau Vena rujuk dengan Ferry. Gue capek drama kayak gini, sumpah capek. Lanjut adik Verrel Bramasta tersebut. Ia mengaku lelah berurusan dengan masalah seperti ini. Oleh karenanya, ia tidak ingin kejadian serupa terjadi lagi ke depannya apabila ibunya rujuk dengan Ferry Irawan. Kalau gue sih capek hidup kayaknya. Capeklah gue. Ujar Atala Naufal dalam podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu 15 Januari kemarin. Memahami kelelahan yang dialami adiknya, Verrel Bramasta langsung membeberkan usaha Atala mendampingi ibunya dalam kasus ini. Melelahkan loh, dia di kantor polisi berapa hari, nungguin berjam-jam, belum kayak orang nanya sana-sini, berita simpang siur wartawan tiap hari. Cerita Verrel Bramasta. Akan tetapi Verrel memilih menyerahkan keputusan mengenai kelanjutan rumah tangga sang ibunda dan Ferry Irawan. Ia mengaku akan tetap mendukung apapun keputusan yang akan diambil sang ibunda. Aku percaya sama mama aku, tapi kalau itu terjadi ya udah, mungkin mama biarin mama live her life. Keputusannya mama seperti apa, aku tetap mendoakan dan memantau dari jauh aja. Tandas Verrel Bramasta. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.